Welcome to my YouTube channel. Kali ini saya akan praktek lagi menggunakan komponen sederhana, yaitu relay LED yang sangat mudah diperoleh. Nah, apa saja yang diperlukan dalam membuat alarm ini? Saksikan video ini baik-baik. Nah, setelah keempat komponen ini dirangkai, kita sambungkan rangkaian tersebut dengan power supply 3,7 volt, kabel plus ya, pada positif buzzer, sedangkan kabel hitam atau min kita solder pada emitter BC547. Nah, cukup simpel dan mudah. Untuk menggerakkan red switch ini, kita hanya memerlukan 4 buah komponen. Nah, ini rangkanya sudah selesai. Nah, kita tes dulu dengan magnet. Nah, dia akan bunyi ya. Kalau didekatkan dengan sumber magnet, red switch akan kontak dan akan membunyikan buzzer. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan gambarkan skemanya agar perakitan dapat mudah dan dijamin jadi. Thank you.
Nah, setelah jadi, kita bisa memasukkan rangkaian saja ke dalam box, atau bisa kita tempel seperti ini ya. Kita beri saklar, fungsinya untuk mematikan alarm tersebut. Nah, setelah jadi, alarm tersebut bisa ditempel pada pintu ataupun tempat di mana orang lewat. Nah, cara kerjanya, jika pintu itu dibuka, maka red switch dan magnet akan berjauhan, sehingga buzzer akan berbunyi ya. Nah, sebaliknya jika pintu ditutup, maka buzzer akan diam karena red switch berdekatan dengan magnet. Nah, cukup simpel bukan? Nah, kita solder dulu saklarnya seperti itu. Rangkaian ini masih bisa ya dimodif untuk menggerakkan rangkaian elektronik yang lain. Yang jelas alarm magnet ini sangat simpel, murah, dan tentu saja bisa dibikin dengan mudah untuk keperluan bermacam-macam ya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa sub dan like dan komen untuk kemajuan channel ini.